Kalau menurut saya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, bahwa kenapa yang tadi disampaikan oleh Pak Sek, Pak Marno, bahwa kondisi ekonomi Jateng menurut apa yang disampaikan oleh Pak Deputi Gubernur Bank Indonesia, bahwa pada saat ini kita melihat untuk kelambatan daripada pertumbuhan itu karena dari sektor pembelanjaan aja. Kenapa? Antisipasi daripada situasi kondisi COVID yang gelombang yang akan datang. Artinya bahwa green skenario itu tidak perlu ada kekhawatiran. Bukan karena, coba kalau kita lihat growth daripada masing-masing bank umum, Himbara. Yang kedua, ya, dukungan daripada Bank Indonesia, baik dari pusat maupun dari wilayah, terutama otoritas jasa keuangan, bahwa sekarang ini seluruh lembaga keuangan dalam konteks untuk mendorong baik dari sektor ekspor maupun sektor di UMKM, ini hanya soal jeda waktu aja. Saya insya Allah, saya yakin bahwa Jawa Tengah untuk ekonomi ini pasti akan lebih cepat bangkitnya dan juga akan lebih tumbuh, pertumbuhannya lebih cekal. Tadi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah untuk triwulan ketiga tahun 2021 ini lebih rendah dibanding pertumbuhan yang sama di provinsi di Pulau Jawa. Tentu itu terjadi karena apa? Karena efek dari PPKM yang dilakukan, ya. Tetapi kemudian kami karena alasannya apa? Alasannya karena jumlah orang miskin di Jawa Tengah lebih besar katanya. Middle low income kelasnya itu lebih besar sehingga konsumsi penurunannya sangat tajam. Padahal konsumsi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya ya tentu ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah termasuk juga para stakeholders, ya, yang terkait untuk meningkatkan kegiatan ekonominya, salah satunya dengan kredit. Nah, tanda-tanda sudah membaik karena apa? Pada triwulan yang keempat ini tadi dilaporkan pertumbuhan kredit sudah lebih tinggi dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Hampir semuanya melaporkan seperti itu.